بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات. آيات 12 daripada surah Muhammad. Ayat mula daripada ayat 12 surah Muhammad, ataupun disebut juga sebagai surah Qital, surah Al-Qital. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Sadaqallahul Azim. Yang dikasihi Tuan Imam, Pengerusi, seluruh ahli jabatan kuasa surau, Muslimin, Muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita bertemu sekali lagi dengan pertolongan hidayah inayah Allah Taala di surau untuk kita mendengar apa ni ayat-ayat Allah, wahyu Allah Ta'ala, firman-firman Allah yang kita sebut tadi dalam surah Muhammad, mula daripada nombor 12. Jadi kalau kita buka Quran, jumpa selalulah ayat tu, surah Muhammad ayat 12. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut bahawasanya orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Bukan beriman saja, makna disebut situ wa'amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Dalam Quran ni banyak disebut alladzina amanu, alladzina kafaru. Jadi kalau kita pegang je perkataan tu, kita mengaji tafsir terjemahnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Kalau kita dengar alladzina kafaru, orang-orang kafir. Mudah kan? Kalau sebut bunyi je orang baca ataupun kita baca sendiri, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dalam Quran ni kalau jumpa alladzina amanu, dia sambung selalu wa'amilus salihat, dan mereka yang beramal dengan amalan salih. Mana beriman dan beramal salih. Siapa yang beriman tadi? Iaitulah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan salih. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan salih tadi?
ialah orang-orang yang beriman. Tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Jadi dalam Quran pun gitu juga. Dalam Quran dia datang allazina amanu wa amilus salihat. Tak ada sebut allazina amanu saja. Dia sebut. Ataupun dia sambung dengan perkataan lain yang menunjukkan makna amalan soleh juga. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman dan mereka jugalah orang-orang yang bertakwa. Takwa tu atas lagi daripada iman tadi. Orang-orang yang beriman dan mereka juga yang bertakwa. Atas lagi. Naik tinggi lagi darjat dia. Beriman tu power dah, hebat dah. Wa kanu yattaqun. Lagi tinggi naik darjat dia. Sama dengan ayat ni, innallaha, bahawa sesungguhnya Allah itu yudkhilu, memasukkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salihat tu maksud dia amalan-amalan baik. Bagi sedekah, cakap baik, tolong anak yatim, tolong Islam, pergi masjid, pergi surah, semayang tahajud, baca Quran, amil salihat. Banyak kan? Jadi pertama sekali kita faham situ, Allah beritahu inna. Inna ni kita sebut, kita mengaji tafsir, dia kata huruf yang menguatkan ayat-ayat itu. Maknanya permulaan bagi ayat nombor 12 dia mula dengan kata penguat. Mana kata penguat? Inna tu. Inna tu maksud dia sesungguhnya. Kalau Melayu kita pun, kita kata sesungguhnya tu maknanya bukan main-main lah. Maknanya kuat tu. Sesungguhnya saya tidak mencuri. Sungguh saya pergi masjid subuh tadi. Sungguh saya tak ambil ayah orang. Mana? Jadi kalau tak kata sungguh, ini makan penapa ni. Orang duk tengok ayam hilang, berapa ekor dah ayam hilang. Tak ada dah hak lain, muka ni dah kata. Dia kata sungguh, sungguh. Pah, mari napa, sebab orang tak percaya ke dia. Jadi Allah gitu juga. Jadi beritahu orang kafir ni dia tak percaya kepada Rasulullah, tak percaya ke Nabi. Nabi kata orang-orang beriman ni dia orang akan masuk syurga. Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga. Sebab puak-puak ni kafir-kafir musyrikin yang munafiknya fasik zalim ni tak percaya ke Nabi cerita masuk syurga ni. Maka Allah turun dengan inna. Sungguh aku masuk sungguh. Bukan main-main, bukan cerita baruah, bukan tipu. Sungguh. Inna. Wahai disebut innallaha sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Memang sungguh Allah masukkan mereka yang beriman dan beramal soleh jannatin ke dalam taman-taman syurga. Jannatin tu banyak. Banyak apa? Banyak syurga tadi. Ada 7-8 syurga tu. Syurga Firdaus, syurga An-Na'im, syurga Ma'wa, syurga Adnin. Kan? Jadi jannatin. Macam neraka juga. Neraka pun banyak. Ada 8 neraka. Jadi neraka untuk orang Melayu ni sini neraka ni. Neraka puak-puak Arab sini. Ya capur belakang tu. Orang Melayu pun ada, orang Arab pun ada, Siam pun ada, orang putih pun ada, Bangladesh pun ada. Dalam neraka dia bercapur. Tengok kategori dia. Orang paling tinggi sekali syurga Firdaus. Syurga Firdaus, nabi-nabi duduk situ. Semua nabi duduk dalam syurga Firdaus. Siapa nak masuk syurga Firdaus?
Dia kena kuat Islam dia. Kuat agama dia. Pertahankan akidah. Pertahankan Islam. Bela tok guru. Pertahankan ulama. Ha, ini kuat-kuat ni turun mari pula ni marah pula. Ustaz ni tak boleh cakap alkohol, tak boleh cakap perlahan. Mari hak tu ke setan ni banyak. Dia dengar juga setan-setan pun. Apa dia tak tahan dengan ke, dia mari marah. Sebenarnya syaitan dah tu. Hak dia mari kacau-kacau tu memang syaitan lah tu. Cuma kita malah nak balas ke, pakai senyap je. Kalau kita nak kata depan muka selalu boleh, mong ni supaya setan tu. Memang antara syaitannya kamu lah. Boleh kata gitu. Jadi orang kata-kata kita tak cerdik pula. Ustaz ni beri suka balok. Padahal dia mari cari balok. Dah pun tak nak dengar lagi. Jauh lah, jangan duduk pasang telinga. Ni tahu dah kita nak cerita ni tak serupa dengan hak dia nak. Dia nak dengar juga. Tak payah dengar. Aku pun bukan nak ajar mu pau. Kan? Kita pun bukan nak ajar dia. Tahu dah dia degil. Tak payah dengar lah. Tak nak dengar agak. Aku bukan nak ajar mu pau. Ha, tu marah lah tu. Marah. Marah kerana Allah. Suka kerana Allah. Benci kerana Allah. Ya. Berat sungguh. Ya, berat. Ustaz Zahar dia kata tak agak cetong. Ustaz Zahar dia kata tak agak cetong. Mana Ustaz Zahar tak bunyi lama tak? Ustaz Idru. Senyap. Ya. Yeah. Itu terjemahan kepada apa ni maksudlah lebih kurang. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh. Mana tak cukup iman saja. Tadi kita kata, siapa dia orang yang beriman itu? Orang beriman itu ialah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan baik. Siapa yang melakukan perbuatan soleh? Yang buat benda-benda baik ni siapa? Mereka-mereka yang beriman. Ha, dia pergi mari dua tu. Sama. Kan? Lepas tu satu lagi, kalau beriman sahaja tidak beramal soleh, macam mana jadi? Tak boleh masuk syurga. Kalau beriman sahaja, alladzina amanu, mereka yang beriman, orang-orang tu beriman, tapi dia tidak buat perbuatan kerja-kerja yang baik, soleh tak ada. Iman tapi perbuatan baik-baiknya tak ada. Adalah sikit-sikit tu. Mungkin ada. Mungkin tak ada. Kalau tak ada langsung, ada iman. Iman ada. Dia percaya. Dalam hadis Nabi kata, orang tu ada iman. Iman tu kira ada dah pahala. Dia buat amalan, pahala lain pula. Nabi kata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin, apa tu fi qalbihi min iman, maksudnya Nabi kata siapa-siapa yang ada dalam hati dia sebesar biji zarah. Biji zarah ni biji apa, biji sawi, macam biji sawi kan kita duk tabur tu lah. Nabi kata kalau iman tu ada walaupun sebesar biji sawi, ia akan masuk syurga. Syurga. Tapi sebab tak ada amalan tadi, amalan salahnya tak ada, dia kena masuk neraka dulu. Masuk neraka ni hak kita naknya. Tak ada orang nak masuk syurga, masuk neraka. Macam kita sebut belum ni lah, orang kafir dengan orang beriman, orang kafir dengan orang Islam. Orang Islam tu bagus dah, kafir tu memang tak ada bagusnya. Semua kafir tu jahat, kita sebut kan. Kafir tu orang jahat. Ben. Antara orang kafir tadi ialah sembah yang sembah berhala tu.
Hok duk sembah berhala, hok lawan Nabi, hok duk makan hamun para sahabat, tak percaya kepada sahabat Rasulullah, tak percaya kepada para ulama, lawan ulama, makan hamun tok guru. Ini antara orang-orang kafir. Kafir. Tapi dia kata dia Islam juga, tu lagu mana tu? Kita mengaji akidah orang yang makan hamun ulama, orang yang tak terima tok guru dan sebagainya ni, dia kira sebagai tidak Islam juga. Walaupun dia kata dia Islam. Walaupun dia kata dia tidak Islam. Sebab ulama dengan Nabi, tok guru dengan Nabi ni benda sama, kita kira. Benda sama. Sebab dia bawa Quran, hadis. Quran, hadis. Habis. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannat kita sebut tadi syurga-syurga yang banyak. Masuklah syurga mana-mana pun Allah Taala bagi mengikut kadar masing-masing. Ada orang boleh masuk duduk kalangan Nabi, ada orang duduk syurga lain, bukan syurga Firdaus. Kan? Orang duduk dalam syurga ni semuanya nikmat, seronok belaka. Walaupun tidak duduk dalam syurga sekali dengan Nabi pun seronok juga. Sebab semua syurga tadi penuh dengan nikmat. Hak tak sedapnya dalam neraka je. Syurga semua sedap. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawah syurga tadi anak-anak sungai. Anak sungai yang mengalir. Tajri maksud dia berlari, dia berlari laju. Maknanya air sungai dalam sungai-sungai dalam syurga ni dia mengalir derah. Mengalir derah. Banyak mana derahnya kita tak tahu. Nabi pun tak sebut derah banyak mana. Berapa kelajuan? Sama dengan sungai Pahang ke, sama dengan sungai Lembing ke, sama dengan sungai Gombak ke, kita tak tahu. Tapi syurga tu seronok. Air dalam syurga jernih. Air sungai atas dunia ni banyak tak boleh nak guna. Boleh kena tapih dulu, kena proses dulu baru kita boleh guna, boleh minum. Kalau tak tapih, sakit perut. Minum sekejap aja, nyocok selalu perut, maksud cari tanda. Sebab air itu kotor. Siapa berani minum air sungai Kelang? Kita tengok pun tak berani lah. Menjejekkan. Oh, ingat bukan mari pula. Dah fobia tu. Mari diniah ni fobia. Duduk-dudukkan mari. Tetamu yang tak diundang, kita minta berlindung lah, jangan dia mari, jangan datang lagi. Kalau dia nak mari, biar dia jatuh tangga dulu, ataupun siapa dekat pagar tu berlipat kaki dulu. Apabila berlipat kaki kat luar tu, dia tak mari dah. Biar dia berlipat situ, patah kaki, patah tangan, cari tukar, tak jadilah mari. Ataupun siapa-siapa saja yang berniat jahat dengan surau masjid, dengan ustaz, dengan tok guru majlis ilmu, minta biaya sakit perut. Biaya sakit perut. Kita kena kenal molek. Bunyi sakit perut tu tengok. Muka ni mari surau ke tak? Kalau tak mari, jangan dia tolong je. Biar sakit perut tu. Ajar. Padan dengan muka. Kita pun kena ajar juga. Jangan hidup lembek sangat. Lembek betul kita. Orang kata betul macam sodek. Betul macam sodek. Sodek buat sodek nasi tu. Betul sangat. Orang buat apa pun okey je. Tak. Kita doa, doa. Doa juga supaya dia dapat hidayah. Tapi kalau degil, biar dia patah tangan, patah kaki. Masuk lokal. Naik motor ke, bawa kereta ke. Ya. Lama dah ustaz tak ada mari dah, so ada kaca dah. Rupanya masuk lokal tu. Padahal. Yeah. Kita kena doa. Tu yang kita duk baca kunut nazilah tu, hak-hak macam tu lah. Biar dia kena lah padahal dengan dia. Kita tidak dendam, tapi kita tak nak ganggu kita. Mu hiduplah cara mu, tapi jangan ganggu aku.
nak joget ke, nak keluar ke, nak kedarah harap ke, aku memang tak suka benda tu. Nak buat lantak gimu, tapi jangan kacau aku. Kalau kacau, ha, kita tak off. Sakit perut, patah tangan, patah kaki. Ha, beritahu dia. Lepas ni tak hari lah bunyi gitu. Tak hari lah. Dia ingat ustaz jemaah-jemaah surah ni baik sangat. Mereka ingat jemaah surah tak erti marah ke? Jemaah surah tak marah lagi je. Kalau murid marah, tak ada nak balik, nampak kaya. Tak sempat balik, pegang boleh 4-5 orang, pijak, tahu. Ustaz ajam gaduh. Dekat Seri Gombak 10 orang jemaah kita keluar dikong dia. Tahu. Lepas tu lari balik. 10 jemaah kita dalam surah keluar lagi. Dia mau dia marah ustaz. Jemaah turun, 10 orang turun dikong dia. Nak pijak perut. Pijak perut pecah. Kalau pijak 10 orang. Lepas tu tak lagi. Surau Ubudiah Seri Gombak dekat Bah Berhenti tu, bawah bukit tu, 10 orang. Jadi jangan buat, jangan cari penyakit. Kalau orang yang tak kacau kita, kita jangan kacau orang. Orang surau ni sebenarnya, dia sebenarnya hero-hero semua duduk kat surau ni. Hak sebenarnya yang duduk kat masjid-masjid tu, istiqamah tu, sebenarnya itulah hero-heronya. Sebenarnya hak lain tu lembek je, tengok body kerah pun sebenarnya dia lembek je. Lembek je. Kita tak ada doa, habis dia. Kita-kita ni sebenarnya kuat sebab kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada doa, habis dia. Kecing terberak dia. Kita tak doa je. Kalau kita doa sungguh-sungguh, habis dia. Kita bagi warning, jangan kacau lah lepas ni. Tajri min tahtihal anharu. Ni nikmat ni. Allah sebut dalam syurga tu ada anak sungai yang mengalir. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Sungai susu, sungai arak, sungai madu, sungai air tawar. Apa sungai mu nak minum apa? Minumlah. Nak minum banyak mana? Tak sakit perut, tak pecah perut, tak masuk tandas. Memang kita tak kecing, tak berok dari syurga. Tak kecing. Habis tak kena penyakit ke ustaz? Tak kena. Allah Maha berkuasa. Tak ada kecing, tak ada berok, tak ada peluh. Nak makan, nak minum, nak bini, nak menikah, lantak gil, nak berapa pun. Tapi mengikut kedudukan masing-masing Allah beri. Dalam syurga. Jadi mengalir air sungai di bawahnya syurga tadi. Allah Ta'ala ni sebut syurga, dia sebut sungai selalu. Kenapa? Sebab sungai tadi, kalau dunia ni orang Arab duduk pada pasir, sebut sungai je seronok. Sangat-sangat hebat orang Arab. Sebab pada pasir payuh air. Tempat kita ni mudah air. Cuma kadang-kadang air putus kan, tak ada air hujan. Sebenarnya tempat kita banyak air. Tanah Arab ni payuh air. Pada pasir yang sangat panas, kering kontang. Tengok pokok kurma tu kan, panas. Berjalan tengah pada pasir ni, pijak ni, nak meletup kaki ni. Sama lah duduk Mesir ke, duduk Saudi ke, Mekah, Madinah tu, Syria, Jordan, Palestin, pada pasir belakang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sungai. Anak-anak sungai yang mengalir di sisi taman, taman-taman syurga yang ada sungai. Kiasan kepada hidup dunia ni pun, kalau sebut sungai, orang Arab, ialah kita sendiri pun kan. Kita diri pun kalau tak ada sungai, tak boleh nak hidup. Ada sungai ni, kita ni tak ada air tu, apa nak takungan semenyih tu kan. Kita tengok dia punya tebing, tempat tak ada air tu, cantik air jernih.
Kita tengok hitam. Benarnya jenis hari tu. Jenis napa ikan. Allah sebut itu kiasan. Hidup dunia pun tengok air sungai, kita pergi ke air terjun tengok. Terjun air sungai Gabai tengok. Daripada atas bukit, daripada batu turun. Jenis air cantik. Itu dunia. Dunia apa comel dah. Cantik dah. Subhanallah, subhanallah. Kita dah ucapkan. Sebab apa? Tak ada orang boleh buat gitu. Ni dalam syurga ni lagi hebat ni. Ni Allah Ta'ala nak beri ni. Bukan macam Sungai Gabai, bukan macam Tasik Perdana. Tak, lagi hebat. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Barang yang tak pernah ditengok, dilihat oleh mata. Ma la ainun ra'at, barang yang tak pernah ditengok oleh mata. Wa la udhunun sami'at, barang yang tak pernah didengar oleh telinga. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, barang yang tak pernah terlintas di dalam benak hati atau di dalam dada. Semua benda tu ada berlaku. Lah, ada rupanya benda gini. Dengar sedaknya rupanya dalam syurga. Dunia ni kita dengar muzik danduk tu kan, bukan main. Tak ingat dah, teh tarik tu sejuk dah. Dengar danduk teh tarik tu kan, mula-mula tarik tu panas lagi kalau minum sedak tu. Tapi sedap lagi danduk tadi, sejuk teh tarik. Roti canai tu kerah lah. Nak ceritanya, danduk ke apa ke muzik dunia tu seronok dah, hebat dah. Bini comel, pakai kereta besar, kereta mahal, mewah, hebat lah tu. Dah, no, dalam syurga no, lagi hebat. Kita tengok kereta Audi, kereta Wallpayernya, Alphardnya, Porsche-nya kan, macam-macam tu, mewah tu. No, dalam syurga tu barang yang kamu tak pernah terletak dalam kepala, dalam benak hati, di mata, di telinga, ada berlaku dalam syurga. Lepas tu nak cerita lah ke mana? Tak tahu, nak cerita tak boleh. Nak cerita tak boleh, kena mati dulu. Kalau tak mati memang tak jumpa dalam syurga. Lepas tu tak semak, tak nak mati tu lah ke mana? Tak nak mati pun mati juga. Bagi orang yang tak nak mati, dia kata dia nak hidup sampai bila-bila tak nak mati. Maknanya tak boleh nak tengok lah nikmat tu. Maknanya kena mati dulu dapat syurga. Nabi kata orang yang rindu dengan mati, orang yang nak mati, bersedia dengan mati tadi, orang yang cerdik. Tak nak mati maknanya bodoh. Tak nak mati tu tak cerdik. Tak cerdik dengan bodoh samalah kan. Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut, sayang kepada kehidupan dunia dan dia benci kepada kematian. Maknanya kumpul dunia, pakaknya, jawatannya, sahurnya, popularnya, apa semua tu, lepas tu tak nak mati. Tak nak. Itu bukan orang Islam tu. Orang munafik, orang fasik, orang kafir. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nak kepada kehidupan dunia, bukan nak main-main, nak sungguh-sungguh. Hubbu, hubbu ni maksud dia cinta. Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Patutnya dia kena cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta kepada Islam, cinta ibadah, cinta masjid, cinta kepada majlis ilmu. Dia tak, dia cinta kepada dunia. Orang yang kejar dunia confirm tak dapat akhirat. Orang yang kejar akhirat confirm dunia ikut belakang dia. Itu dia punya sipir. Sipir orang-orang ahli tasawuf. Ulama-ulama kita kan cakap benda tu. Siapa dia mengutamakan akhirat, maka dunia akan ikut dia secara automatik. Siapa yang kejar dunia,
dia tidak dapat akhirat. La nasibalahu minal akhirah. Tidak ada bahagian bagi dia. Bahagian mana akhirat? Maknanya akhirat tak ada apa. Sebab apa? Sebab ia ada kerja dunia saja. Piti, pakat, jawatan, kerusi, kaya, mewah, sahu. Pah, lah kali ke dia? Tak nak mati. Ya, tak nak mati, tak nak mati. Dia mati juga. Cuma benda-benda tadi dia kejar lah. Semua dia kejar habis. Ya. Patut-patutnya berhenti dah. Tapi tak nak berhenti lagi. Sebab apa? Sayang sangat ke dunia tu. Umur 70 tahun ni pun kita rasa tua dah. Sebab tu kerajaan dia buat 60 tahun pecing. 60 tu cukup lah weh. Boleh lah. Ni siapa 90 lebih ni lagu mana ni? Apa cerita? Kan? 90 tu cukup lah. 90 tu pun kalau-kalau lah Allah nak bagi lagi peluang dia pergi masjid. Kalau 90 pun tak ada. Sebulan lagi yang ni peceng lah, mati dah. Sebulan lagi nak cukup 60 peceng tu, maknanya 59 tahun, 59 11 bulan. 59 11 bulan. Kiok mati. Kiok tegak, maknanya tak sempat pecing. Kalau pecing hari ni, lepas tu hidup pula 5 tahun lagi ataupun 2 tahun lagi. Dah lagi surah. Itu pun kalau pergi. Kalau tak pergi, innalillah. Ni daripada zaman muda, siapa ketua, siapa kau lepas pecing. Dekat dengan 100 lah homo pun duk jahat lagi tu kan. Mana tu? Berhentilah. Dia kata bo lah. Bo tu berhenti. Orang Kelantan kata bo lah. Padah dah tu. Bo lah. Suruh berhenti. Ni tak nak berhenti. Tak nak berhenti ni lah yang Nabi sebut hubbud dunia, cinta kepada kehidupan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati, benci mati. Sebab tu zaman Soekarno dulu orang nasyik lagu Selimut Putih diharamkan. Bila Israel datang memanggil, tak boleh, haram. Kan? Orang dengar Ustaz Kazim nasyik. Ustaz Kazim ke pandai menyanyi. Kan, bawa Ustaz Kazim sebut sama tu. Saya tak tahu lah Ustaz Kazim ni. Kok iyalah. Jadi itu Nabi sebut. Dia sebelum Nabi sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut tu, hadis tu panjang, depan lagi ada. Panjang. Di mana Nabi kata akhir zaman orang Yahudi, orang kafir, musuh-musuh Islam ni, dia tengok kepada orang Islam macam dia orang nak mamah, nak baham, belasah gitu je. Sebab apa? Sebab kita orang Islam tidak ada kehormatan, tidak ada kekuatan, tak ada kehebatan, lemah, lembek, letih, lesu. Semua tu ada pada orang Islam. Orang Islam macam mana? Orang Islam yang tidak ada kekuatan iman. Orang Islam yang tidak boleh datang sembahyang subuh berjemaah. Tidak boleh datang sembahyang isyak secara berjemaah. Orang Islam yang tidak boleh menunggu majlis-majlis ilmu. Itu memang lemah, letih, lesu, malah, kedekuk, bakhil. Semua ada ke dia. Orang yang boleh datang sembahyang subuh jemaah, boleh jaga majlis ilmu, boleh datang jemaah waktu isyak, orang-orang ni ia bebas daripada sifat munafik. Nabi sebut kan, asqalus salah 'alal munafiqin,
Salatul Bardaini. Paling berat semayang bagi orang munafik itu, Nabi kata, ialah semayang dalam dua waktu sejuk. Pertama waktu sejuk, subuh. Yang kedua waktu sejuk, isya. Kita ambil air semayang tu kan, dah sejuk. Udara apa sejuk dalam masa tu. Subuh, sejuk. Ada ulama kata semayang asar apa masuk juga. Ada kata asar dengan subuh, ada kata isya dengan subuh. Itu tu biarlah, kita tak payah duk balah tu. Nak kata subuh dengan isya, subuh isya. Nak kata subuh asar isya pun boleh. Rakam belakang tiga-tiga. Maknanya kalau kita boleh jaga isya dengan subuh ni, gagah dah tu. Kira gagah dah. Semayang ni kata subuh sah, pukul 7:30. 7:30 pagi. Pukul 7 tu pun letih dah tu. Next tengah boleh kira lagi. Subuh pukul 6. 6 2 minit. Dah, pagi tadi 6 berapa? Lepas tu basi 15 minit tunggu. Nak kencing lagi, nak berok lagi, nak mandi lagi, nak junuk lagi. 15 minit pagi tunggu. Cukup 15 minit tak bila komat. Tak mari paksu dah. Paksu dah tak ada, tak nampak muka. Kan. Kalau jemaah kat rumah pun tak apa juga. Boleh jemaah kat rumah pun. Bini kita nak jemaah, anak tina kita nak jemaah, anak laki nak jemaah, tak apalah, mari rumah pun boleh. Tapi jangan lewat. 7:20. 7:20 aman ni suku ni 20 asmaya. Ataupun kat rumah kita tak payah tunggu 15 minit. Berapa orang aja tunggu. Ha. 5 minit koma. Maknanya ada kelonggaran. Tak apalah. Asal boleh jaga. Nabi sebut orang kampung-kampung yang jaga semayang subuh ni, surah dia penuh, masjid penuh, semayang ramai. Kampung tu kampung yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Kampung yang diberkati, pemimpin dia, rakyat dia, apa semua orang duduk situ bagus, Allah bagi rahmat. Tengoklah berapa peratus. Tapi saya rasa kalau nak kira peratus tak cukup lagi surah dini apa. Saya rasa tak cukup sebab sini ramai. Ramai ni. Ya. Tak usah kira hak tidak Islam tu. Hak kapil lak-lak tu tak kira. Kira hak Islam. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Dan orang-orang kafir tadi Allah Ta'ala sebut orang beriman dan beramal soleh. Sekarang ni Allah sebut dan mereka yang kafir. يتمتعون, mereka itu berseronok. ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أياما قليلا. Mereka mendapat manfaat mata dunia, habuan dunia, apa dalam kehidupan duniawi ini, ayaman qala'il, beberapa hari yang sedikit. Maknanya tak lama. Kita makan sedap, tubuh segar bugar, dapat apa nama ni, rezeki yang banyak. Ini cerita hak kapir ni. Orang kapir tu kan, kapir-kapir ni pun kaya-kaya. Puak-puak dia kaya eh. Kereta besar, rumah besar, hidup mewah. Jawatan lagi, jawatan dia besar lagi, pangkat dia. Ni kapir-kapir. Walladzina kafaru, kalau dia tidak kaya macam mana? Yatamatta'un. Yatamatta'un ni maknanya dia berseronok. Kita tengok orang putih datang kat kita, dia berjalan, dia pergi kebik dengan kayuh basikal kan. Piti banyak tu. Piti banyak, makan tak habis. Dia nak duduk lama mana, dia nak berjalan banyak mana. Naik basikal usah, tak ada piti tu.
Dok, pitih banyak saja je kayuh basikal tu. Kayuh basikal ni sihat sebenarnya. Eh. Dia galah beg besar atas belakang tu. Kalau kita berjalan sekejap ya beg besar tu. Lemak kita. Dok, dia stamina dia kuat, beg besar atas belakang. Dia sihat. Jalan kaki lagi sihat. Pitih banyak, makan tak habis. Tapi Allah Ta'ala kata orang ni kapir ni, kapir. Ha tu hak kita tengok duduk berjalan pak kita tu. Hak kaya-kaya tak jalan kaki pun ada, naik kapal terbang, helikopter tiap-tiap hari. Macam Trump, Barack Obama, George W. Bush dulu kan. Oh apa nama ni? Bill Clinton. Clinton tu Clinton lah. Ya. Ya tamatta'una, mereka itu berseronok. Seronok ni macam-macam lah, harta kekayaan dia, jawatan kita sebut tu. Satu lagi seronok dengan makanan, minuman, perempuan, arak, judi, serba-serbi dia. Makanan, dia nak makan, makan belaka. Semua jenis makanan dia makan. Hak kita makan pun dia makan, hak kita tak boleh makan pun dia makan. Kita tak boleh makan babi, dia makan babi. Ya. Makan ular sawa, makan biawak, makan kera, makan beruk, makan monyet. Rupanya puak-puak ni makan beruk, makan kera. Sebab tu perangai apa beruk, apa kera. Ya. Super Melayu-Melayu kita ni. Ada setengah-setengah Melayu tu hak jenis gitu. Nih. Dalam Quran kan kita sebut, Allah Taala sebut dalam Quran ni banyak perkataan kera, buruk, monyet, anjing, babi. Sebenarnya Allah Taala bukan nak cerita binatang-binatang tu. Allah sebut buruk tu sebab Allah bagi kiasan kepada azan, bagi kiasan kepada perangai manusia yang jahat tu. Bukan nak cerita buruk tu. Buruk tu dia hidup mana pun tak apa dia. Dia nak lopak ke, dia nak apa, tak ada apa. Thank you.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama, ayat nombor 12 ni, yang pertama sekali Allah Ta'ala sebut orang beriman tadi macam mana dengan dimasukkan ke dalam syurga sebagai balasan kepada amalan, ibadat dan sebagainya. Rahmat Allah, mereka berada dalam syurga. Yang kedua, ayat 12 juga, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ, dan orang-orang kafir mereka itu berseronok dengan hari-hari yang sedikit. Dia sebut dalam syarahnya, dengan hari-hari yang sedikit mereka itu memanfaatkan kehidupan dunia yang mana bilangan harinya terlalu sedikit. أَيَّامًا قَلَائِلْ, nak banding dengan kehidupan di hari akhirat dalam syurga, nikmat yang berpanjangan dan kekafiran seronoknya mereka tadi. Allah Ta'ala kata sekejap je. Sepatutnya mereka beriman kepada Allah dan mendapat nikmat kurnia rahmat dalam syurga Allah. Tapi oleh kerana kafir, ya, mereka berpuas hati dengan kehidupan macam itulah. Ada siapa bergerak panjat bukit, naik atas bukit, moncok sekali. Nak gambarkan bahawa dia tu seronoknya, puas hatinya. Siapa atas bukit? Bukit mana tu? Macam cerita dekat Sabah tu lah. Naik Gunung Kinabalu kan. Orang putih yang panjat Gunung Kinabalu tu, naik apa atas duk mocak tu, dia telanjir bagai. Nak beri gambaran bahawa seronoknya dia, puas hatinya dia, dapat panjat tu, siapa di atas, bagai. Ya, itu punya kemoncak dia. Ya, ini dia kata ya tamatta'una. Tak usah kira cerita hadut tepi patah tu kan, kat pasir tu, dengan pakai colinya, spendonya, bagainya. Itu hak pakai coli, pakai spendo. Hak tak pakai pun ada, pakai bulat gitu je. Ya, maksudnya ya tamatta'una tu maknanya dia orang ni tak ada batas. Dia nak telanjir ke, dia nak joget ke, dia nak kedaruh harap ke, dia nak bunuh orang ke, dia nak berjudi ke, dia nak tipu orang ke, semua tu kehidupan dia, seronok dia, daging darah dia. Kita orang Islam tak boleh cakap menipu pun tak boleh kita. Apatah nak bagai, terah bagai nak tahu. Tak boleh kan? Kita sendiri pun tak boleh, rasa tak boleh nak buat. Kecuali hak tak datang masjid surah, mungkin dia tergamak terbagai. Orang hak tak ada iman, dia boleh buat apa pun sebab dia tak ada batasan, tak ada sekatan. Iman dia tak boleh nak tegah apa.
Macam orang Islam ni, Islam dia tu kawal diri dia. Macam kita lah, Islam, iman yang mengawal kita. Ya. Sebab tu orang-orang yang bagus iman, takwa, ahli ibadat ni, kalau tak ada undang-undang pun, tak ada masalah dia. Maknanya tak ada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh manusia. Tak ada apa. Nak kuat kuasa apa ni, dia tak pernah curi. Cakap nipu pun tidak. Ambil barang orang pun tak. Ambil selipar orang pun tak. Ni lepas-lepas selipar pun ambil. Teruk sungguh. Ya, kalau kita kena dah mari nak ambil selipar ni dia ni. Puk tang atau puk selipar selalu. Ambil selipar pun. Dia ni pergi masjid ni kutip selipar orang. Ya. Saya banyak kali juga pergi masjid surah, selipar tak ada balik. Bagi ke dia ya. Macam-macam peseng. Ni dia bebas ni. Allah Ta'ala sebut kata dia bebas. Kita mengucap dua kalimah syahadah tu ada sekatan dah kita. Apa sahaja perbuatan yang bercanggah dengan dua kalimah syahadah, kita tidak boleh buat. Minum arak tak boleh. Sebab apa? Ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh cakap nipu. Tak boleh ambil piti orang. Tak boleh curi. Tak boleh kedarah arak. Tak boleh zina. Tak boleh rasuah. Tak boleh khalwat. Semua tak boleh tu. Benda lain yang tak dilarang boleh. Makan boleh. Bini boleh. Jima boleh. Kena kahwin dulu. Nikah dulu baru boleh jima. Kalau tak nikah, zina. Zina tak boleh. Sebab kita dah mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap zina juga, dia kena tanggung dosa. Dosa. Orang yang orang Islam berzina, dosa, dosa besar. Kecuali dia bertaubat. Ha. Atau dia berzina. Dia kata berzina tak apa, halal. Itu bukan dosa besar, dah jadi kafir. Sebab dia menghalalkan perbuatan zina. Menghalalkan benda yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Semua tu nama dia kafir. Jadi murtad. Sebab tukar hukum. Tukar tak boleh. Kalau kita buat dosa, tidak menghalalkan dosa, dosa besar. Kalau menghalalkan dosa, jadi kafir. Mengharamkan barang yang halal, kafir juga. Benda ni halal, dia kata kafir. Dia kata haram. Kafir. Benda ni haram, dia kata halal. Kafir juga. Ya. Supaya orang nikah lah, kita nikah dah. Tak boleh kata. Zina ni kata, zina. Zina apanya bini aku. Kan? Zina apanya suami saya. Ni bini saya. Ni kata ni suami saya. Yalah dia laki bini. Kawan ni kata haram, haram. Haram apa bini dia, suami dia. Jangan. Benda yang halal jangan kata haram. Benda yang haram jangan kata halal. Kalau kita tukar tu jadi kafir. Jadi kafir. Ini Allah Ta'ala sebut mereka yang kafir tadi berseronok. Seronok macam kita sebut tadi, apa pun maknanya dia tidak ada batas. Tidak ada batasan, tidak ada sempadan. Dia nak buat apa kan? Dia boleh buat raka. Jadi kita orang Melayu ni cukup-cukup lah. Orang-orang berpolitik, ahli-ahli politik, penyokong-penyokong tegar ni kan, kena berpada-pada, kena tengok garis panduan Islam, tengok garis panduan agama dan syariat Allah.
Cukup-cukup lah tu. Padah-padah lah. Tengok Quran kata apa. Tak kira kereta parti mana, pertubuhan apa, duduk belah mana, mazhab mana. Tengok Quran kata tadi, betul ke tidak dengan hak kita buat. Kalau betul, buatlah. Kalau salah, ha, berhenti. Lebih-lebih lagi parti dan pertubuhan yang tidak ada kaitan langsung dengan Islam, dia kena berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab pertubuhan anda, parti anda, tidak ada yang bertepatan dengan kaedah Islam. Maka dalam menghalangi kehidupan bersama parti yang tidak ada hubungan dengan agama tadi, kena sangat banyak berjaga-jaga. Sebab banyak benda salah. Kalau dia tu berparti, parti dia tu banyak menepati dengan Islam dah, okey lah, boleh kira. Tapi jangan kira atas kepentingan peribadi pula. Memang parti tu bagus dah, cuma dia ni ada kepentingan diri. Dia ni ada kepentingan peribadi, keluarga dia. Tak boleh. Tak boleh. Memang parti tu, pertubuhan tu Islam dah, cuma dia ni untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk orang-orang dia, kroni. Tak boleh. Walaupun namanya nama parti Islam, Islam ni untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Islam sahaja. Lain tak boleh. Tak jadi pahala. Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa-siapa berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka dia berada pada jalan Allah. Tu dia punya sipir. Kalau hak nak tunjuk ke orang, nak suruh orang puji, nak suruh orang kata dia berani, nak suruh orang kata dia bijak, nak suruh orang kata dia ni handal, semua tu tak jadi pahala belaka. Zaman Nabi lagi, zaman Nabi dulu, zaman Nabi dulu, Patipah tak ada lagi, UMNO tak ada lagi, PKR tak ada lagi, Dr. Mahathir pun tak ada lagi. Zaman Nabi dulu, zaman Nabi dulu, Nabi kata dah, man qatala litakuna li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah. Kalau PKR ni baru je, hak lama sekalinya UMNO dengan PAH, hak lain semua baru. Dak ni saya cerita ni, no, zaman Nabi dulu, Nabi sendiri kata, siapa-siapa berperang, siapa-siapa bergaduh, siapa-siapa berbalah, siapa-siapa berlainan pandangan, tapi Nabi sebut qatala, qatala ni mana perang. Siapa-siapa berperang, siapa bergaduh, boleh lagi kan, litakuna apa, li'i'la'i kalimatillahi, bagi meninggikan kalimah Islam, kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nak meninggikan dua kalimah ini, bahwa fi sabilillah, maka dia berada pada jalan yang benar, jalan Allah. Lain daripada tu, au, tak terima berlaku. Jadi ikut mana sekalipun kita tubuhlah parti apa pun, jemaah apa, mazhab apa, pertubuhan apa, kena betulkan dengan ucapan Nabi ni. Nabi nak macam mana, barulah betul. Sebab tu saya kata, orang yang dah duduk dalam parti Islam dah, jemaah Islam dah, memang dia duduk dalam parti Islam lama dah, tapi dia mempunyai kepentingan peribadi dia, kepentingan keluarga dia, untuk nak bocik perut dia je, Nabi tak terima. Dia bukan berada pada jalan Allah.
duduk atas nama parti Islam, jemaah Islam tu baguslah. Tapi dia sendiri tadi mempunyai kepentingan untuk dia. Memang dia duduk dalam jemaah Islam, tapi dia cari kepentingan untuk dia. Itu, ini di antara orang-orang yang akan dibersihkan, akan dikeluarkan Allah Ta'ala daripada jemaah tadi. Kalau perabung, memang tak boleh harap ke dia. Tak ada apa-apa kekuatan pada diri dia. Sebab apa? Sebab dia kepentingan diri. Orang yang berkepentingan diri ini, dia tidak ada roh, tidak ada kekuatan, tak ada apa yang Allah nak daripada dia. Aku tak nak pun kamu berada di situ. Aku tak berbangga pun kalau Islam ni menang, sebab kamu ada kat situ. Allah memenangkan Islam dengan orang-orang yang benar-benar bersih iman Islam dengannya. Sebab tu orang Islam, pertubuhan jamaah Islam yang benar-benar Islam, memang tidak bergantung harap dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Sebab mereka itu bukan bersama dengan Allah. Orang yang bersama dengan Allah, orang yang benar-benar bersih ini, Allah beri kekuatan, kemenangan kepada mereka yang berhak diberi kemenangan. Tak ada maknanya kalau munafik menang. Munafik ni bersama dengan jemaah Islam lah kita katakan. Apa arti? Apa kualiti? Apa kelebihan? Apa hebatnya? Munafik dia berkeping dengan kita. Kita duduk akak bendera, menang, menang. Munafik dia sebelah. Tak ada maknanya. Sebab tu Islam, Allah dan Rasul tidak memerlukan apa-apa bantuan dan pertolongan daripada si munafik, si penyembah berhala, si pelaku kezaliman. Allah Ta'ala tak nak. Jadi kita tak payahlah duk ajak dia. Kalau dia nak betul-betul dengan atas nama Islam, atas nama Allah dan Rasul. Kalau mu nak bertepek, nak naik duduk sekali dalam perahu kita, dia duduk sekejap ya, baca perahu kita, baca perahu, tergelar dengan kita sekali. Apa yang berlaku kepada orang Islam hari ini? Sebab perahu kapal tadi sudah ditebuk dan air sudah masuk, tak selamat lagi kapal tadi. Jangan ada hak ni. Dia munafik-munafik ni, fasik zalim kafir ni, dia orang lah yang tebuk perahu, tebuk kapal, air masuk. Kita duduk dalam perahu dengan kita-kita sekali lemah. Jangan bagi dia ada dalam kapal kita, dalam perahu kita, dalam bahtera kita. Kalau dia ada, kita tak selamat. Sebab bala datang bila-bila kalau dia ada.